Ini ya menu deso, sesuai dengan channelnya Uun Deso, masakannya menu deso, yakni tempe sama cabai muda. Yah, yaminya minta ampun ya ini. Mantap guys. Aja lali ya di subscribe. Simak terus video-video dari Nyonge. Terima kasih. Nyonge mau masak tempe sama cabe hijau goreng ya. Cabe hijaunya untuk bahan-bahan yang Nyonge butuhkan di sini, yakni tempe satu batang atau satu kotak ya. Di sini ada daun jeruk dan daun salam. Di sini cabe hijau yang udah Nyonge goreng. Ini warisan resep dari almarhum mak ya, Nyonge praktekin. Nah di sini ada bawang merah, bawang putih, garam, kunyit jangan lupa dibakar dulu ya biar nggak getir ya. Kalau kita bilang jadi kalau sudah dibakar itu ditumpuk nggak akan getir dong. Ketumbar, dan karena Nyong di sini udah pakai cabe, Nyong cuma pakai cabe merah yang gede itu buat warnanya bercantik aja ya. Oke, langsung kita iris tempe dulu. Kita potong tempe dulu ya. Juga suka lah nontonnya ya, nggak ada batasan mau potong apa. Panci ya, yang pakai panci juga punya kayak gini, kayak panci tanah ya, biasa seperti ini ya. Kita tumis dulu. Yangnya pakai minyak kelapa ya. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi, yang sudah diulek atau ditumis. Thank you.
daun tahu udah ready, udah oke, mateng. Kemudian kita masukkan cabai gorengnya ya. Ini cabai muda yang masih hijau-hijau atau memang cabai hijau ya. Oke. Nah, seperti ini. Kita taburkan, biarkan mendidih. Jadi enak pedesnya tuh enggak terlalu pedes banget karena ini enggak suka pedes. Dan ini resep dari mama aku, maknya Anyong dulu seperti ini kalau suka masak tempe itu, kalau musim panen cabe itu memetik cabenya yang muda-muda kayak gini terus dimasak sama tempe kayak gitu. Jadi Anyong itu ngikutin resepnya. Nah, sudah seperti ini ya cantiknya. Cabenya udah kisut-kisut matang. Oh iya ya, jangan lupa ya dikasih santan. Tadi lupa itu nunjukin. Dikasih santan. Jadi biar lezat rasanya ya. Suka-suka santannya mau kental banget atau cuma mau kayak ini. Kalau Nyong sukanya yang agak-agak biasa aja ya. Jadi cukup satu bungkus santan kecil kara itu. Ini nggak terlalu enak makannya. Nah, akan seperti ini jadinya ya guys. Sahabat Nyonge, sahabat desa, seperti ini ya masakan tempe ala Nyong, ala Bunda Nyonge, ala almarhum Bunda Nyong. Beliau dulu ahli masak ya, benar kan? Paru. Nah, ini ya. Oke, sip, selamat menikmati.